What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Vlog kali ini kita upgrade RC ini guys. Kita upgrade RC NKD seper 32 ya. Seper 32 atau seper 28. Ini kita upgrade. Kemarin kita dapat di pasar loh Pak. Guys, tawar-tawar gak nyampe 20.000 guys, tapi kan kondisinya sangat rusak. Ini kemarin udah saya cuci dan saya lepas semua ini. Nah, ini saya lepas semua, udah saya cuci jadi bersih. Ini kan udah tak lepas semua ini guys, intinya udah saya lepas semua, ini juga tak lepas semua. Sekarang udah saya bersihkan dan nyampe 20.000 buat sibuk-sibuk di rumah. Tadi pagi subuh ya, habis subuhan saya kerjakan ini ya, gak selesai guys ya. Ini guys NKD ini ditenagai kemarin, baterainya ada 1, 2, 3, 4, 2. Sekarang kita sedemikian lupa dulu, tapi intinya ini bisa berjalan ya. Seperti biasa yang kita butuhkan yaitu 1 ESC electric speed control, terus habis itu servo, ini juga baterai. Bagaimana dalamnya kita lihat ya, biar pemirsa juga tahu. Ini tak karet tadi saya coba, tapi paling tidak nanti kawan-kawan bisa terinspirasi bagaimana, atau biar tahu ya bagaimana caranya. Ini kemarin oke, kita bongkar ini guys. Ini SC nya nih kemarin, ini akhirnya kita bikin dudukan. Di sini ada elektronik, kita lepas elektroniknya. Kita taruh sini, elektroniknya kita lepas. Nah, kayak gini guys, elektroniknya kita lepas. Sebelah sini ada bautnya ke sini, terus kita lepas. Kita kali ini guys, ini servo kita taruh sini, kita kasih dudukan ya, enggak pakai lem, ngepur aja bautnya gini, soalnya pakai praktis, pakai rem juga praktis, tapi ini jauh dari listrik ke tancapan, jadi kita pakai ini aja. Tep, kita lepas. Lepas kita pasang servo. Servonya ini 9. Servo murah ini guys. Seharga sekisaran 12 sampai 15.000. Ini kita baut-baut kanan ini untuk menahan biar enggak gerak. Terus ini servonya taruh sini. Untuk semua gambaran ini, terus ini tak kasih, kita enggak sebetulnya mau tak kasih baut kayak gini di sini, terus kasih ini kawat, tapi karena ada sisa banyak ini apa kawatnya, kita puterin ke sini, dalam sini kita puterin ke sini, puter sampai kencang, terus di atasnya gitu kita bikin lubang, terus ini servonya kita kaitkan ke sini, jadi dia bisa main gini. Kita coba nyalain ya, udah jadi nih guys. Kita nyalakan remote-nya dulu yang bagus ini guys, jadi kayak gini. Kita belum nyala lagi. Bentar, kita nyalain remote-nya dulu. Kita nyalakan remote nya dulu, TE, kemudian RX nya ini guys, dan nyala. Nah, ini guys, kayak gini tampilan. Remote nya gini, ini lebih kuatnya kalau pakai baut, baut dilubangin, baut kayak gini diburkan ke sini guys,
lebih, ini kurang kawatnya kurang kencang, tapi udah main tadi. Terus habis itu dinamo kita dapatkan ke sini, kuning sama kuning. Anda bisa lihat jelas. Nah. Mundur. Kenceng juga buat. Oke. Buat aja. Lihat nanti mau masang ini, kita harus lepas yang ini, guys. Karena ada dalamannya. Jadi kalau di pelidikan itu harganya kalau gini-gini antara sekisaran dari harga 15 sampai 100.000, tapi kalau yang kecil-kecil antara harganya kalau bisa nawar ya antara 15.000 sampai 30-an. Kalau beli baru jadi gini ya kurang lebih ya 100-an nih, kayak 125. Ini kita lepas, kita taruh ini ya, ini masuk ke dalam. Oke, kita rangkai segini. Ini segini, ini di sini atau di mana ya? Ya nanti mobilnya masuk. Rangkai di sini, ini di sini. Terus kita untuk sementara kita karetin dulu ya, guys. Oke, guys, kita karetin untuk sementara kurang lebihnya begini. Masih bisa connect. Nah, letaknya ya, ini kita lepas yang untuk varian di dalamnya, kita tutupin segini guys ya, untuk mencoba aja ya, untuk mencoba apakah bisa berfungsi. Iya, kita coba di sini. Oh, bisa guys. Ini belokannya bisa Anda lihat sendiri. Oke guys, isi berhasil. Kurang lebihnya gitu guys. Kita pasang baut-bautnya. Oke. Jadi kenceng guys, di samping itu speednya juga dapat ini. Jadi propo ini guys, bisa belok pelan. Ya kita tes di luar guys. Oke guys, ini udah selesai jadi. Kita tes di sini. Oh, lumayan guys. Dapat main-main, beloknya bisa jadi ini. Oke, okay. Oh, jadi lumayan guys, bisa gerak kembali. Oke, okay, kita ke sana, kita ambil agak jauh sana ya. Kita pelan-pelan aja. Ini pakai kita bisa pelanin ya. Oke. Oke guys, sama grip ini guys. Dan jadi kencang ini guys. Ini gaspolnya, gasnya kita kasih setengah guys. Oke,
kiranya cukup sekian bersama Iwan Jaisulu. Bisa muter kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, yes. Kiranya cukup sekian bersama kita Iwan Jaisulu mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa kembali.